Program Jelajah Ramadan, platform terbaik RTM dalam melaksanakan tanggungjawab sosial korporat dan program dijayakan melalui kerjasama semua stesen radio RTM seperti National FM, Trax FM, IFM, Minal FM, KLFM dan ASYFM. Jadi laporan lanjut kita terus saja bersama di Laila Kadir di Dewan Serbaguna AKPK. Jadi silakan. Baik, terima kasih Miza Yusni di Angkasa Puri. Baiklah, sekini sedang berada di Dewan Serbaguna AKPK di Ibu Negara bagi program Jelajah Ramadan Radio Ibu Pejabat RTM dan AKPK bagi tahun 2017. Dan untuk pengetahuan anda, ia merupakan salah satu program radio di lokasi ataupun kita panggil sebagai RDL, anjuran bahagian program radio yang menampilkan radio-radio stesen di bawahnya, iaitu seperti National FM, Trax FM, IFM, Minal FM, Radio Klasik, ASYFM dan juga KLFM. Dan program ini telah pun masuk tahun ke-6 penganjurannya, yang mana merupakan platform terbaik radio RTM melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat, terutamanya pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Baiklah, untuk mengulas lanjut dan berkongsi dengan lebih lanjut lagi mengenai program ini, ketika ini saya bersama-sama dengan Tengku Idris Tengku Din, yang merupakan timbalan pengarah bahagian program radio yang berdiri di sebelah tetamu kehormat kita dari AKPK. Baik tuan, tahun ini merupakan tahun ke-6 penganjuran. Jadi apa keistimewaan dan apa tujuan program ini diadakan? Okey, pada tahun ini keistimewaan yang terselah adalah penggabungan 7 stesen di Ibu Pejabat, iaitu diketuai oleh National FM sebagai udustia, Radio Klasik, Trax FM, IFM, Minal FM, Asyik FM dan sudah tentunya KLFM. Dan pada tahun ini juga kita berkolaborasi dengan AKPK, agensi pengurusan dan pengurusan kredit APKK, dan juga kita pada tahun ini berkolaborasi dengan NGO iaitu Perkim, yang telah membawa 80 orang asnaf, ibu tunggal dan juga anak-anak yatim bagi tujuan Jelajah Ramadan pada tahun ini. Dan juga ada rakaman raudah juga. Ya, tuan. Kalau dapat disaksikan di belakang ini ialah Ustaz Dato' Ustaz Kanti Ilyas sedang membuat rakaman raudah, dan untuk malam ini kita akan adakan rakaman Raya Ekspresi National FM. Dan juga tuan, apa yang diharapkan yang dapat dicapai atau direalisasikan menerusi program seumpama ini? Okey, kita harapkan pada tahun ini dan juga tahun yang akan datang, harapan kami adalah golongan yang kurang bersama ini akan, walaupun tak banyak, akan sedikit sebanyak ceria bila menyambut hari raya dengan sumbangan-sumbangan yang dikumpulkan oleh individu, NGO dan juga agensi-agensi tertentu bagi tujuan memberi keringanan mereka menyambut pada hari raya pada tahun ini. Tuan, boleh kongsikan bersama dengan pendengar mungkin dan juga penonton, apakah antara golongan-golongan tersebut? Ada asnaf ya? Ya, ada ibu tunggal, anak-anak yatim dan juga asnaf yang dibawa khas oleh Perkim untuk tujuan kali ini. Dan kali ini kita berkolaborasi dengan AKPK untuk tahun ketiga seterusnya. Terima kasih tuan atas perkongsian tadi. Baiklah, kami harapkan kesemua golongan yang kurang bernasib baik yang diraikan pada hari ini dapat menyambut perayaan Aidilfitri dan juga bulan Ramadan ini dengan lebih ceria. Baiklah, kita kembali bersama dengan rakan setugas di Angkasa Puri, Miza.